IC semua ada? Dia dah hubus. Ni, you kenapa ni? Macam kena penampar ni. Tak faham. Macam kena pukul ni. Kotor. Ha? Mana kotor? Ya ke kotor? Bukan lah. Bang, ada makanan. Ini baju diri. Baju diri dosa. Haram. Eh, ini melampau ni. Tak ada. Hari ini kita mau buat satu social experiment. Tapi kita tahu lagi social experiment apa. So you guys kena ikut kita. Dan kita ada satu talent. Tapi kita tahu if you guys tahu atau tidak. Sekarang kita mau pergi beli wig. So jom. So kita tengok apa jenis wig yang ada. Hopefully banyak jenis lah. Supaya kita boleh pilih-pilih. Oh, nampak gila lah. Okay. Bos, makan bos. Okay. Ini okay lah? Okay. Ini macam poch buka ke? Tengok editor. Ini orang panggil macam tergena gigi tebuan pun ya. Kita ada soda, dua kita beli. Sekarang ni lambat sudah, so kita terpaksa pergi beli barang juga malam-malam ni. So jom shopping. Kita kena ada topi, tidaklah macam fake sangat kan pakai rambut palsu semua ni. Bag untuk kamera kita. And kita beli ni bag untuk kamera body kita. So inilah barang-barang kita yang perlu kita guna untuk social experiment. Disebabkan terlampau lewat dah, so kita jumpa esok. Guys, hari ni korang tengok sini. Inilah baju-baju yang kita beli kemarin. And kita dapat bunyi ni dari bundle semalam. Hopefully tidak akan nampak lah kamera kecil ni. Alright, so yang you guys nantikan special guest kita hari ni iaitu Ajim. Saya Ajim kecil Uhu dipanggil oleh man untuk berbuat social experiment. Jadi Pro Max ini slow edit aku pakai, jadi kau faham lah bila aku pakai ni. So cara kita harus kotor kan macam mana Ajim? Ini hadiah ni, kita boleh kotorkan ni. Ajim ni content creator juga, jadi dia bijak. So, tak tinggal. Ada lah, mana ada biasa je kan. So, kita kena kotorkan lah, mana ada sebusi-busi macam ni kan. Haa, nampak tu. Jadi tak? Boleh. Dah jadi lah, nampak. Hey, that's pretty good. Copy paste lah. Maklumlah, office pun kotor. Wah, jadi kita kasih bersih terus. Jadi kita bersih satu office. Kita kasih bersih terus. Kira okey dah. Ni guys tengok. Tapi ini perlu kasih koyak ni. Okey. Boleh. Yang buk-buk sikit. Jangan nampak semak. Kita potong sikit. Ini okey. Ini kira yang katakan tak dapat orang bantai ni. Eh. Apa yang minta aku macam ni? Apa hal nak minta-minta? Kerja lah. Kau sihat ni. Cukup sifat, cukup apa. Eh, ini lampau ni. Tak ada. Kerja lah. Kita nak tengok lah reaction peniaga-peniaganya macam mana. Hopefully diorang bantu lah. Ada setengah orang peniaga baik. Ada setengah orang peniaga majority lah baik. Saya yakin majority semua baik. Confirm. Barang semua naik ni, apa semua naik kan. Kita nak tengok orang boleh nak tolong tak boleh tolong. Kita pun tengah prep mana yang perlu sebelum kita shoot. Ni baju kita dah koyak-koyak. Ni. Gitu. Sebelum tu kita kira dulu duit yang untuk kita letak dalam poket kita. So senang nak ambil and kita akan bagi dalam 200 ke 400 kepada penjual gerai. Okey, sekarang ni kita nak kotorkan dia bagi dapat betul-betul. Ini cara dia. Siapa ni? Aku tak tahu lah motor siapa. Kita rembat yang motor ni kan. Kau colik sikit kat dalam ni. Rim sikit. Motor siapa nasib dia lah dapat motor free cuci kan. Aku tak tahu lah. Nampaknya. Haa, mega honor. Okey lah. Sekarang ni kita tengah siap-siap. Terus buatlah. At least kita tengoklah berapa banyak kedai kita boleh dapat. Tu ini baju dia. Kita akan tukar. Kita akan tengok macam mana. Okey. So, tukarlah sana. Sekarang ni kita apalah. Mau tukar semua. So, nantikan. And finally, kita pun dah tukar baju semua. Tapi sekarang kita try tanya orang awam kalau outfit kita menjadi atau tidak. Real tak real nampak? So, nampak berlakon ke nampak real?
Nampak real lah. Kalau berlakon kan kita nak koyak-koyak lagi. Okey. Okey ni. Angka rasa bila kami minta duit memang dorang bagi atau tidak? Right lah. Boleh ya. So kita try ya. So kita tengok macam mana. Let's go. Cerita sampai dengan anak aku pernah kena kau. Pakai tak adalah sebab mana. Tapi aku bawa kereta Alphard tu. Orang pada atas bawah saja. Agak ingat orang kedil ni dok dia nak bawa kereta gempak-gempak ke lah, besar-besar ke. Hey, that's pretty good. Memang selesa bawa bantal, ada bantal. Bantal ni untuk saya sendal lah bantal ni. Kalau katakan tak ada bantal ni, saya tak sampai nak bawa bermacam-macam kereta. So, saya tak payahlah nak modal asal bawa kereta ni je, nak kena ubah pedal. Asal nak beli kereta ni je, ubah pedal lah ya. Kita modalkan caution saja. Sekarang ni, kita pun menuju ke stesen minyak. Tengok reaksi orang awam bila pengemis pergi isi minyak. Sekarang ini muka belum lagi kotor-kotor, jadi kita kasih kotor dia guna ini pen. Harap menjadilah. Kau putih sangat ni. Gitu lah, kalau putih aduh. Macam mana orang kena jemur banyak kali ni. Adi mau? Okey. Okey lah, okey. Macam tak ada kesan eh, aku dah main hitam kan. Saya tidak jawab. Harap-harap semua bagilah supaya saya boleh bagi banyak duit lagi untuk orang. Ini kita punya stick untuk ambil sampah. Ini kita punya guni. Sebelum kita sambung untuk video ini, ada satu giveaway untuk you guys. Giveaway dia adalah 2 phone. Yang sponsor untuk video ini adalah Bing'an. Bing'an adalah satu platform untuk orang jana income. Kalau tekan link di bawah, fill up all the information di situ, settle. Tim Bing'an akan roger kamu. So, senang sikit lah. And then for the giveaway untuk Bing'an yang buat adalah 2 phone giveaway untuk you guys. So, siapa yang sangat memerlukan untuk phone ni, you guys senang dia rules dia. Satu, subscribe channel ni. Kedua, follow Instagram. Ketiga, korang kena komen di bawah. You guys komen apa-apa pasal kenapa you guys mau handphone ni. Kami akan pilih komen yang paling memerlukan and kami akan hantar ke rumah. Itu sahaja. Okay. Dan akhirnya, social experiment bermula. Disebabkan banyak orang tengah tengok, saya pun try untuk acting lagi supaya tidaklah nampak fake. Tetapi tiba-tiba. Do you ever think about... Aduh. Ini makanan dia tadi. You guys boleh tengok sini. So nanti ini kita apalah akan get back dengan dia nanti. Sekarang ni kita try tengok di mana target yang kita perlu dapatkan. Kita tengok ini macam ada satu, tapi macam mana ni? Dan acting pun tak tahu. Kita try lah mana yang boleh. Di sini banyak tu makanan-makanan. Banyak orang tengok. Jalan dulu macam mana. Ada? Thank you, bang. Okay. Baik ke bang ni. Nanti kita perlu bagi dia duit. Kita tengok macam mana nanti. Kita cari duduk-duduk dulu. Buat masa ni pun kita perlu tambahkan karakter kita macam orang gila. Dan kita menuju ke tempat target kita.
masa ni pun kita act macam nak makan tapi tak tahu kalau pakcik ini akan bagi atau tidak. Nampaknya abang ni masih tak pedulikan saya di sini. Selepas beberapa minit, kita tunggu lagi. Dan akhirnya... Bang, RM5. Adakah abang ni akan bagi? Baby, it's like a light storm. Salah pula. Tak apa. Yang ni saya punya sendiri ni. Tak rugi pun. Tak apa. Ada ambil lah. Bang. Cukuplah. Serius tak? Tak apa. Ada simpan ya? Juga ada simpan. Boleh? Tak boleh. Banyak ni bang. Tak apa. Ada makan lah. Ni saja, kata. Boleh lah. Tak apa. Saya ikhlas saya bagi ni. Adik-adik makan. Boleh saya makan sini? Ada kursi sini. Ya, Pak. Sini pun boleh. Tak apa, sini saja. Ini ada abu. Nanti kena ke adik. Nanti nak kena. Baik, Pak. Okey. Boleh abang? Boleh. Ini ada kursi lagi. Letak. Puluk juga sini, ada dua situ ya. Boleh ya? Kat sini ni? Ini jadi meja. Ini letak sini? Letak sini, ambil satu, makanlah. Dan kita pun tanya dengan abang ni kenapa dia tolong. Nah, basuh tangan dulu ya. Ada air. Boleh? Bos, kenapa? Bos tolong saya, bos. Kenapa bos tolong saya? Tak. Adik dah makan, tak pernah adik makan lah. Tapi, bos pun panas-panas sini. Alah, adik. Tak boleh. Kita pun posisi rezeki, adik. Tapi, bos ada anak? Ada. Dua orang? Anak dua orang kecil-kecil lagi, dia sekolah lagi. Umur berapa? Paling besar pun sekarang gaya 5. Isteri? Isteri tak kerja. Jaga anak-anak. Jadi, satu orang kerja? Tapi cukup ni, alhamdulillah. Kerja satu orang, anak dua. Tapi kan? Banyak ni. Tak apa dia. Adik makan je, adik makan je. Tak rugi apa dia, adik yang risau ni. Ini saya buat sendiri.
tak buat ni? Lama ni. Dari pukul 4 pagi je. Hari-hari. Tadi saya dari bandar lain, tapi ada satu bas ni, dia tolong turunkan di sini. Ya, orang cakap banyak orang gerai jual-jual sini. Ada di mana-mana? Saya orang Sabah. Tapi sini di mana? Tena. Jalan-jalan gitu jalan. Tapi ada juga yang bagi ini RM2 tadi. Oh iya. Itulah, ada simpan lah nanti kalau nak buat beli apa-apa. Ini untuk apa lah? Tak apa, Rik. Ada simpan lah. Tapi rasa bersalah pula. Tak ada apa. Tadi makan lah. Makan banyak tu. Biar kenyang tu. Sehari berapa? Boleh dapat? Bos? Tengoklah, tengok juga. Kadang-kadang dapat RM50. Tentu ni. Bersih lah. Kita tolak modal semua. Awak macam mana ni? Sudah berapa lama? Sini je dah 3 tahun lebih lah. Start PKP tu lah. Lockdown tu. Oh, time PKP tu terus buka kedai? Buka je. Berjalan. Adik sini duduk mana? Jalan-jalan. Jalan-jalan je? Tak ada rumah? Dulu start kerja ini, tapi lampau judi. So, bila judi banyak, saya pun macam tak tahu siapa umur. Parents pun dah tiada. Semua tak ada? Bila kena pukul, tak tahu. Jalan-jalan. Dulu ada 1000 sewa itu. Tapi bila main judi. Main judi dosa. Haram. Saya. Kalau wanita saya lagi lah takut main judi. Minum-minum. Kerja je. Kerja sampai pukul berapa? Sampai pagi. Pukul 7. Tapi kenapa? Bos tolong saya. Sedangkan perlu buat modal. Alah dek, modal banyak mana. Tak apa. Hari ini saya tolong adik, kan? Mana tahu nanti orang tolong saya pula. There's no reason for why I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high. I've been searching for all of my life. When I'm with you. Tanah, adik simpan. Adik simpan duit. Adik jangan rasa bersalah apa-apa. Simpan dalam bed. Siapa? Adik, itu sedekah saya hari ini. Ya? Yeah? Tapi bos tak, sudah tolong. Lillahi ta'ala. Ambil pulut tu bawa. Simpan duit ni. Nanti buat beli air ke, buat beli apa. Ya Allah. Dek, dah. Dah, bawa pulut tu letak dalam beg. Tu, nanti kalau makan lagi ambil. Adik, saya tak nak duit, adik. Ini melampau ni. Tak ada. Bolehlah. Tak nak. Saya tak nak duit. Ini tak dalam beg. Boleh masuk dalam beg? Ini bawa. Saya tak nak duit. Ya? Boleh? Tak apa. Siapa? Adik simpan. Tak apa. Siapa? Buat makan ini. Untuk
isteri di rumah? Tak. Saya kerja ni untuk isteri saya lah ni. Untuk anak-anak apa semua. Tak nak. Lillahi ta'ala tak. Simpan. Tak nak. Ni rezeki. Adik, tak nak. Adik simpan. Saya tak nak. Tak nak. Okey? Bukan dalam baik. Sekejap, Pak. Allahu Akbar. Adik, saya tak nak duit. Tak apa. Saya nak tolong sangat-sangat. Dek, jangan. Ambillah, sir. Supaya saya... Tak. Saya gembira. Dek, biar saya gembira, dek. Sedekah saya biar sampai, dek. Apa? Adik simpan je? Tak. Adik simpan. Apa? Saya tak nak. Saya tak nak duit. Allah. Tak nak duit. Dah. Sudah. Adik simpan duit tu. Makanan tak dalam beg. Ya? Nanti saya makan. Jangan buang tau, eh. Dah. Adik simpan. Saya tak nak duit. Saya tak nak duit. Min, please lah. Tolonglah, dek. Saya tak nak duit. Boleh? Siapa? Rezeki abang tolong orang. Tak. Dek. Saya tolong ikhlas. Dah. Simpan duit. Tak apa. Simpan duit. Tak serius. Simpan duit ni. Mulut ni masuk dalam beg. Dah. Nanti kalau lapar makan lagi. Saya tak nak duit. Adik simpan duit. Tak. No. Mana? Tak apa, abang. Saya tak nak. Dek, mana boleh sampai duit macam ni? Dia nak bagi duit. Saya tak nak. Macam dia nak bagi duit kat saya. Saya bagi bulut. Dia nak bayar, saya tak nak. Tak payah lah. Tak payah. Okey. Dah tak apa. Dari mana? Duit ni simpan. Simpan duit. Tak apa. Selepas beberapa minit, abang yang baru datang ni pun try untuk redakan suasana. Tetapi... Asyik semua ada? Siang ni. Ni, you kenapa ni? Macam kena penampar ni. Lebam. Macam kena pukul ni. Kotor. Hah? Kotor. Mana kotor? Iyakah kotor? Bukan lah. Betul ya? Masuk dalam beg tu, zip. Haa, dalam poket dia. Saya makan lah. Makan. Taruh sini lah. Betul ya? Macam lebam lah. Bos kenapa? Tolong saya lintas. Tadi saya tolong. Tolonglah. Saya kena bantu. Kita sesama manusia kena tolong. Bukan kata you saja. Orang tua ke, perempuan ke, lelaki ke. Kita kena tolong orang. Tak kira apa bangsa. You Cina ke, you India ke. You apa bangsa sekalipun. Mesti memudahkan segala urusan orang. Saya kena bantu. Kena tolong orang. Saya kena mesti tolong. Okey? Jumpa lagi saya mau pergi sembahyang. Baby, it's like a light storm. Okay, right. Nanti dia mari. Saya jual durian sana. Mau minum begitu. Lepas tu kita try lagi bagi duit dekat abang ni. Lagi sekali ya ni. Adik simpan duit tu. Saya tak nak duit. Okey. Saya cuma nak tolong je. Saya tak nak duit. Simpan adik simpan duit tu. Serius adik simpan. Adik letak balik duit. Ambil je. Saya tak nak duit. Saya tak nak duit. Tak nak. Dah. Duduk. Makan kat sini. Tamu. Selepas beberapa try untuk bagi duit dekat abang ni tetap tidak terima duit ni. So, terpaksalah kita. Sebenarnya ni social experiment. Apa tu? Social experiment? Yes. Allahuakbar. Dan saya pun turut panggil abang yang sebelah kedai yang tolong kita. Macam ni tau. Kalau betul-betul susah ni, memang saya fikir nak bawa balik kemana. Tak rumah dia kena kosong. Tak sebab abang. Tak ada masalah. Nah, ini untuk abang tadi. Dia bawa limpas tadi. Terima kasih. Ini untuk abang lah. Saya pun dapat juga. Balik modal. Betul ini. Betul. Saya doakan adik semoga berjaya. Adik. Amin. Semoga berjaya dalam apa bidang yang adik cintai. Amin. Semoga dapat keridhaan Allah yang paling penting. Amin. Okay, jangan lupa solat tau. Solat paling penting. Itu betul. Apa lagi ni? Ya, untuk bos saya. Lagi? Yes. Serius ni? Yes. Terima kasih, ambil rezeki bang. Rezeki. Terima kasih banyak adik. Allah, malu saya kalau macam ni. Mana yang boleh, hasil tetik pulu saya pun saya akan share dengan bos lah. Okey. Malu kita apa bang? Ada membantulah wife di rumah, anak-anak. Weh, memang orang. Membantu sangat adik. Ya. Bolehlah kebetulan belah ni baju sukan anak. Ngamlah tu bang.
Habis kata family tu tak ada apa semua kan? Ada, sebenarnya ada. Okey. Oh, lega. Lega saya. Hey, kalau saya dapat bapak macam ini, saya pun mau. Daripada orang yang lapar, elok kita lapar. Kalau kita ada makanan kita baik orang, biar kita lapar tak apa. Jangan sampai orang lain lapar. Betul. Jangan sampai orang susah, biar kita susah tak apa. So lepas ni kita pergi ke kedai sebelah. Disebabkan bos tolong saya. Ini saya bagi sama bos. Serius tak? Ya. Terima kasih. Saya harap ini boleh membantu tuan lah. Nanti kita jumpa lagi. Okey. Terkejut saya. Saya tak kena gambar tu. Terkejut saya. Saya pergi sorgut kena bantu. Muka orang tu garak siap. Nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan makanan ke? Ada. Sini tak ada makanan.